Halo semua dan kembali lagi di channel E-E-E-nya mana E-nya? Ya. Ya, di kita di channel Adil Gil ya, udah apa namanya? Udah rilis. Kayak udah resmi, udah resmikan sebagai Adil Gil. Gila. Oke. Adil Gil sekarang ada konten apa, Bang? Ya, jadi sekarang kalau di konten gua di YouTube gua tuh namanya Map Showcase. Cuman kalau di Gem punya tuh apa namanya Gem? How to build pro. Anjay. How to be pro masalah ya. How to be pro. Oke. Okay. Sekarang gimana, Dre? Sekarang lu ini di daerah iya. Lu nih, gua jadi, gak punya apa-apa. Jadi begini nih. Sekarang kita lagi ada di map yang mungkin kalian udah tahu ya, itu map di mana teman gua yang ngebantuin build gua di live stream gua. Ya, itu namanya Chloris ya, mereka dia tahu itu teman gua. Chloris. Oke, terus. Nah, lanjutin. Kalian bisa lihat mapnya nih. Di sini ini mapnya hari ini berarti kecil, jadi mapnya enggak terlalu besar kayak kemarin. Okay, cuman build-nya tetap keren banget gitu ya. Keren. Tetap keren. Dan ada interiornya gitu. Beberapa detail-detailnya ada ya. Jadi bisa dimasukin betul. Ke dalam gitu. Betul. Ya, jadi kita bisa F5 langsung nih, Gem. Ayo, 1, 2, 3. Wow. Wow. Ya, jadi ini kita lihat ke sini nih, ini kayak skyblock ya. Nih, iya, nih. Di sini, kayak pulau ngapung gini kan? Ya, man. Tuh. Ini kayak pulau ngapung tuh. Skyblock sumpah. Tuh, kalau lihat castle-nya di atas, wow. Tuh guys, ada di atas. Ini ada apa nih? Ada dombanya. Eh, ada kambing, ada domba. Ada Marvel, guys. Ada Marvel guys, ini ya guys, ada bucin, guys. Keren banget loh, sumpah. Ini temanya apa ya, Jadi? Mohon maaf nih, Jadi. Ini temanya apa ya? Ini perasaan sih lebih ke apa ya? Victorian atau barok, fantasi campur-campur gitu. Oh, fantasi gitu ya, gila, keren banget. Ini dia main warnanya tuh kayak pelangi rainbow gitu ya, ada merah, iya, ada kayak kuning, ada hijau gitu kan, ada rainbow-rainbow gitu, ada kuning, iya, ada oranye. Jadi dia tuh ngincar itunya sih. Colorful deh, biar happy-happy joy-joy gitu. Colorfulnya, biar happy-happy gitu. Iya. Ini kayak apa ya? Kayak mimpi gitu loh. Kastil anak ini kayak mimpi, bener. Kastil mimpi gitu loh ya. Ini kayak dalam mimpi gitu, coy ya. Oh ya, Jay. Bentar, Jay. Kita kasih tau juga, Jay. Apa-apa? Kalian nih. Gua sama Ajri itu ada rencana. Pengen bikin ya. Kita gak review cuma teman-temannya aja. Tapi kalian juga kita bisa review ya, Jay. Oh iya, benar. Nah, coba jelasin, Jay. Oh iya, jadi gini, bro. Jadi gini, guys. Gini. Jadi gua ada buat yang namanya Discord gua sendiri. Nah, di situ dimana kalian bisa submit map kalian. Nah, nanti abis itu kita review gua sama Gema. Nah, gitu ya. Nanti kita bakal kasih tahu, misalnya kalau kalian punya channel YouTube atau Instagram, nanti kita bakal kasih linknya di bawah untuk map kalian. Iyo. Tapi ingat, itu benar-benar buatan kalian ya. Ya, nanti gua akan cross check gua sama teman-teman gua. Kalian kalau ini nih ke F1 Gem. F1 biar bar kalian kata nih ini semuanya nanti satu server tuh mereka ngecekin semua tuh guys. Ntar mereka bantu mereka gua ngecek. Mereka ngecekin semua tuh ya tuh. Iya, jadi jangan macem-macem. Jangan macem-macem, kalian bakal ketahuan semua kalau kalian bohong ya. Ketahuan udah fix ya. Pokoknya kalau itu legit bikinan kalian, kita bakal review. Iya, ya. Emang real buatan kalian, kita bakal review. Kita bakal taro YouTube kalian dan juga IG kalian. Bakal bantu promosi juga. Iya, betul. Nah, caranya gimana, Bang? Kalian join aja ke Discord-nya aja, ada di description juga. Iya, ada di description. Nanti apply di sana ya, Jadi apply di sana. Nanti Azri bakal ngecek mapnya dulu bener apa enggak, nanti kalau emang legit buatan kalian dan emang layak untuk di review kita bakal review. Iya, betul ya, ini konten baru kita, Jadi okay. Mendukung para builder yang ingin mencoba ya mencoba di apa, mencoba di build Minecraft itu ya, kita mau promosiin aja. Oke, bakalan ketahuan kita. Oke. Apa-apa. Sekarang ini kalau untuk sekarang ini build-nya dari Chloris. Nah, ini kalian bisa follow IG-nya dia, itu IG-nya penuh dengan build Minecraft. Kalian bisa follow aja IG-nya, ada di deskripsi ya, guys. Ada description-nya, taruh juga ya. Aku taruh juga tuh, kalian lihat di description aja untuk IG-nya Chloris. Ini temannya Azrin ya, nanti mungkin kalau misalnya nanti ada kalian build-nya kalian, kita bakal kasih IG-nya kalian gitulah intinya. Iya, betul. Intinya begitu. Ini sebagai contoh dulu nih satu. Oke. Sebagai contoh dulu. Oke. Jadi sebelum kita putar-putar build-nya, kita masuk interiornya dulu, Gem. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya nih map itu aslinya untuk ini.
apa namanya? Apa tuh? Apa nih? Untuk spawn Skyblock server lain. Jadi ini komisi waktu itu temen gue buat. Iya nah. Iya iya bener kan gue bilang tadi gue nebak dong loh ini Skyblock tapi bener ini emang untuk spawn Skyblock. Iya ini untuk spawn Skyblock ya? Betul. Oh, okay, jadi okay, ini tempat okay, spawnnya. Okay, tempat spawnnya udah keren banget tuh tangganya muter tuh gue. Wow. Tangganya muter ada atasnya gini lampu-lampu lampionnya keren banget tuh di. Lampion dong. Kayak gini guys. Ini chandelier. Oh chandelier bukan maksud gue. Lampion. lampu gantung. I mean lampu gantung maksudnya lampion. Lampu gantung gini. Oke. Kita jalan aja nih. Kita jalan. Okay. Kita naik tangga. Jalan. Enak gitu. Oh. Luas rasanya. Gokil coy ya. Waduh, ini berapa anak tangga nih? Enggak tahu nih berapa. Juga di sini coy. Ya, ini bayangin guys kalau misalkan lu di dunia nyata dan ini rumah apa ruang tamu lu di atas ruang kan. Ruang tamu. Lu harus muter lu naik. Temen kalian main. Tante gitu boleh main sama gemetnya boleh gemet boleh naik aja naik aja gempor naikin terus ini segini banyak gempor guys sampai di atas minum segalon coy ya wow. Ini apa nih oh nah ini ruang tamunya ini, nih oh ini udah oh ini ruang ini, tamunya tempat duduk-duduk ya. Nih nongkrong di sini nongkrong mungkin ini televisi kali ya nggak ada bodoh ini zaman kapan tidak ada televisi halo gue ya terus ini ada Ini karpet cerita ya, kakak Jay? Mana? Nih. Oh iya, nih. Di ruang tamu. Ya, ini karpet-karpet gitu. Oke, karpet-karpet. Terus ini tempat belajar mungkin, tempat baca-baca maybe. Ah ya, baca-baca lucu di sini kan. Ada perpustakaan-perpustakaan. Tunggu, di sini ada apa nih? Gue juga baru pertama kali lihat map ini ya, guys. Kayak, maksudnya di luarnya udah, cuma gue belum masuk. Tapi di detailnya tuh, apa namanya, keren banget gitu loh. Iya, nih. Nah ini juga nih lihat tuh ya kan semuanya nggak satu blok sama nih kan ini pakai blok lain kan ini ada dikasih namanya texturing tekstur biar bertekstur gitu ya jadi nggak sama semua warnanya oke nggak flat gitu tapi teksturnya ini bukan kayak di sponsor SMP yang lama yang warna-warni gitu ya, bukan warna-warni itu beda bukan itu beda ya guys itu beda itu beda itu nggak panco ya. Oke. Ini mungkin meja kerjanya kali ya. Iya mungkin nggak tahu lah itu. Terus ini ada lagi nih. Di sini ada tangga lagi ya. Ada gang senggol ini. Oh ini ada lantai di atas lagi ternyata. Ada lantai atas ini. Tapi ini balkon di balkon. Mana nih? Ini balkon. Oh iya ini balkon nih ke tower nih tower sebelah. Ini ke tower sebelah ya. Kosong tapi iya. Kosong tapi iya belum diisi belum pindahan belum diisi coy. Belum pindahan kegedean. Belakang kiri apa nih? Ini balkon lagi nih. Oh balkon ini bye-bye jatuhnya coy. Buset ngeri banget balkonnya begini coy ya. Ya balkonnya bisa menyamar ke genteng. Bisa menyamar ke genteng, ini genteng coy ya. Gokil juga nih gentengnya nih, ini di luar kayak gini nih. Bisa lompat-lompat ya. Terus ini ada tangga ke atas. Apa ini? Ini jangan tahu nih. Ini balkon di lantai duanya coy. Iya balkon lantai dua. Ini buat view buat lantai duanya jadi mungkin kamarnya. Ini mungkin untuk manggilin orang seberang kali ya tuh. Iya, oi, 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 tunggu. Hei, enggak lo di sana aja dong. Hei, sana. Hei, hei, apa, woi? Jomblo mah jomblo kalau yang kreatan. Oke, terus sana lagi jadi. Nah, sini terus. Oke, ini kembali ke bawah dulu kita. Ini tadi gue liat nih ada tangga nih ke atas gem. Oh, iya. Oh, dia mungkin nembus ke lantai 2 yang tadi kah? Nih, Oh. Oh ini apaan coy? Menarik. Ih, gokil ci. Ini jembatan. Gokil ci, keren banget cuy. Ini jembatan coy. Jembatan ke tower sebelah. Jadi sebelah ini belum diisi sih ya. Ini buat apa kek? Nggak, ini perasaan sih untuk ini doang sih. Untuk penjaga kastil gitu. Oh kan iya. Ngeliat-ngeliat, ini tower buat jaga-jaganya ya. Iya betul. Jadi buat keamanan keren sih coy. Tuh guys, lihat tuh. Gila, keren kali coy. Lihat tuh, pantat kambingnya tuh. Lo kalau lihat dari sini pantat kambingnya tuh. Iya, kita di pantat sama kambing nih, kesian yang jaga di sini dikentutin mulut tiap hari kali ya. Tapi jadi, gue lihat atasnya ini kayak balon nih. Kayak balon terbang tuh enggak sih? Oh iya, ini. Jadi atasnya itu diambil dari style Arabik.
Jadi ya ada oh, kayak oh iya ada apa ya, ya. Kayak Aladin. Iya ya, gitu. Aladin bener-bener bener ya. Kayak kastil-kastil Aladin. Bener. Ya kayak gitu-gitu. Jadi, cuman dicampur-campur. Kayak niru-niru tapi dicampur, dikreasin sendiri gitu ya. Betul. Betul, oke. Nah, ayo sini gue. Tadi ada, ternyata ada lebih tinggi lagi. Ini jembatan sumpah keren banget. Oh. Iya, ini keren banget, coy. Oke, kita ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Wow, ke atas lagi. Ada isinya, coy. Wow. Wow. Ini tempat apa nih? Mungkin tanaman-tanaman kali ini, koleksi tanaman sultan kali ya ini. Iya, ini rumah sultan kayaknya, mah. Ini rumah sultan kali ya, ini rumput semua kali ya, belum. Ini perasaan apa bunga-bunganya belum tumbuh semua kali ya. Jadi enggak ada bunganya. Yang ada rumput doang ini, coy. Woi. Bunganya mana ini? Sultannya salah beri biji, woi. Sultannya salah beri biji. Biji bunga malah biji rumput ini. Pecah gaming, kocak gaming. Oh, terus ini ada tempat untuk enchant-nya nih. Mana enchant-enchant? Di sini bisa ada apa namanya nih? Sini ini cahayanya error, sabar guys. Nah. Parang rusak ya, Gemak. Anvil apa? Bapak. Dah, saya benerin, oke. Okay. Lihat tuh. Lihat tuh bawahnya. Serem ya. Kita lihat sini okay. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Oh, tidak ada apa-apa. Lihat kambingnya, mana kambingnya? Hilang. Oh, di sini kambingnya. Kambingnya tuh. Di kaki kambing tuh, kaki kambing. Kepalanya tuh, Bang. Dan mata kepalanya serem banget. Ya makanya. Matanya, coy. Bayangin malam-malam tuh. Wuh. Malam-malam, wuh. Keren banget itu matanya. Oke. Lanjut, Dre. Ayo, sini. Di sini ada ruangan lagi. Ada lantai 2 lagi, coy. Ada lantai lagi sini. Wow. Oh, ini balkonnya lagi, coy. Ya, ini. Oh, balkon nih lagi, jadi guys. Ini lemarinya kan. Terus ini tempat duduk, ngeliatin udara segar ngeliatin, gitu. Ngeliatin udara segar gitu ya. Kok ngeliatin udara segar sih, menghirup udara segar, buset dah. ini dia. Ini otak pada error semua kayak kita ya. Lampion. Lampion gua kayaknya lagi error ini, guys. Mohon maaf nih. Pada kelibet semua nih. Jadi tapi di sini sih belum dilihat ini, Jadi. Oh wow, ini belum, ini enggak ada kali di sini. Oh ya, di sini enggak ada. Oh, di sini belum ada ya. Oh, mungkin nanti diisi buat tempat tower gitu juga kali ya. Oh, tadi ini udah paling tinggi ya. Oh, ini udah paling puncaknya, coy. Wah, gokil sih. Coba kita lihat dari atas ya. Nah, mana awalnya kok gue nyasar. Nih, sini kita pegang. Di atas, coy. Di atas, woi. Woi, apa, woi? Nah. Di sini, Jre. Kenapa? Ini awan-awannya warna-warni gitu ya. Sengaja ya? Ini awan kan ceritanya atau bola-bola ini nih? Ini kayak kotak-kotak enggak tahu sih kayak gue juga nggak tahu sih ini kayak temanya apa waktu itu teman gue buat cuma kayak ada kayak kotak-kotak berhadiah gitu kali gue nggak tahu. Oh iya ini kayak kubik-kubik gitu kali ya? Iya nggak tahu sih kayak apa gitu. Kita tadi awan tapi coba kita lihat dari jauh ya kita lihat dari jauh nih kita coba lihat. Tuh kayak kotak-kotak semua tuh. Sumpah nih kalau desainnya matikin keren sih guys ini. Padahal ini kecil ini termasuk kecil ya guys ya. Iya lebih gede ini kemarin masih kecil. Iya ini lebih kecil. Yang buat kemarin ini kecil lebih kecil ini nih ya. Lebih kecil tapi detail nggak kalah kecil. Nggak kalah iya nggak kalah keren. Nah kan dia error lagi sih aja. Maaf lah. Nah di sini nih kambingnya ini dia pakai blok apa Jre? Ah mana nih kambingnya dia ada andesite ini ada stone slab. Oh pakai stone slab. Terus ada ini pakai terus ada wool juga. Hah? Ada wool juga. Terus ada juga namanya diorite. Banyak nih, guys. Ini bukan kambing, ini domba sih, domba ya. Lebih ke domba ya ini. Domba itu kan apa namanya bulunya kan gede-gede bukan gede panjang bulunya panjang-panjang kan lebat-lebat tuh kalian lihat tuh bisa dilihatkan detailnya warnanya tuh nggak sama semua jadi dikasih warna tuh beda-beda ada yang gelap ada yang terang. Ini apa ini kita lihat kakinya. Oi. Waduh ini bentar kita lihat lagi nih guys. Cewek cowok nih. Enggak ada guys. Gede kelamin ya guys. Tapi bentar. Gua mau kritik nih Jre. Apa? Bentar nih. Seharusnya kalau domba itu dia ada tanduknya. Ini kalau ada miss tanduknya enggak ada ya? Mungkin betina kali. Betina kan enggak ada. Betina nggak ada tanduknya. Sebenarnya kalau ada tanduknya lagi keren tuh tanduk. Iya kalau ada tanduknya Garut, sih keren sih. Iya tau. Gitu loh. Yang domba Garut gitu loh. Apa, yang tebel di depan gitu tuh, yang depan coklat gitu tuh keren tuh. Tinggal lihat ya tuh okay. Atap dari atas nih bah.
Sekarang kalian kalian tinggal kasih nilai 1 sampai 10. Iya, nilai 1. Untuk ini ya. Nah, ini kalau dari gua 9. Dari gua 9. Kurang ya, tanduk 9, doang. Ya, kurang tanduk doang, kurang tanduk doang. Dari 10 coy ya. Oh, jadi benar ini buat Skyblock, Skyblock gitu ya. Jadi iya, betul. Ini untuk server Skyblock sih. Nah, ini kita kalian bisa lihat nih. Nah, oh iya, ini rumputnya ini bisa numbuh di sini, coy. Nah, ini pakai plugin juga ya berarti. Iya, pakai plugin. Jadi mereka enggak rontok gitu ya, guys. Ya, enggak rontok. Makanya guys, kalian bang minta map-nya dong, Bang. Iya, enggak bisa, boy, karena ini. Enggak bisa, coy. Jadi percuma kalau misalkan gua kasih ntar, apalagi map gua yang sebelumnya banyak yang minta, itu kalau gua kasih lu pada ke single player atau ke world lain yang enggak ada plugin-nya. Itu rontok ya, FPS langsung blue screen komputer lu langsung. Percaya sama gua. Komputer gua yang begini aja nge-lag banget. Gara-gara ginian jadi rontok semua ya, jadi. Iya, bayangkan. Tuh, karena enggak ada plugin-nya, coy. Jadi harus sama, harus kalau apa namanya multiplayer kalian kalau enggak single player kan harus ada plugin-nya juga gitu ya, jadi ya. Iya, betul. Kalau single player emang enggak ada sih yang kayak gitu. Enggak ada. Oh, ini jadi. Ada di sini ada tumbuh-tumbuhan, dia namain tumbuh-tumbuhan iya, warna merah, warna biru. Ada pink. Oh ini sultannya kebalik kali ini, dia mau nanam yang bunga-bunga ini dalam malah bener. Tukang kebunnya salah, coy. Tukang kebunnya salah, guys. Yang gue bingung ya, ini nyiramnya bagaimana nyiramnya? Iya dari sini lah. Dari sini lah. Lempar-lempar gitu. Dia lempar-lempar, guys. Dilempar-lempar ke bawah sampai ke sini, coy. Ya. Waduh. Ada-ada. Kita lihat dari bawah, kita lihat dari bawah nih ya. Tuh. Wow. Lihat tuh. Ini berapa lama ya, Jere? Ini berapa lama kira-kira ya untuk pembuatan ini berapa lama, Jere? Ini teman gua terakhir dia bilang sekitar seminggu. Atau enggak? Tunggu, atau enggak sabar. Atau enggak kita tanya teman gua aja langsung deh. Oke, Jere. Oke. Tadi kita udah nanya. Iya. Sama pembuatnya. Iya, ternyata tidak diduga ya, guys. Gua tadi gua kira seminggu, ternyata guys, tebak guys. Komentar berapa, guys? Coba komentar kalian, komentar tebak-tebak berapa ya dalam hati kalian. Coba 1, 2, 3 kalian komentar berapa. 1, 3, 4, 5 okay. Gitu. Oke. Okay. Terserah mau sebulan, 2 bulan terserah. Oke, okay, kalau udah di komentar kalian siap dengan jawaban. Oke, okay, 1, 2, 3. Ya udah 3. 3 hari. 3 hari. Guys, bikin ginian 3 hari, guys. Hello. Halo. Astagfirullah. Gua 3 hari baru jadi ini dong nih. Nih gini dong kali. Mungkin baru jadi buletan ini satu kali. Baru jadi buletan doang, guys. Gila, gila 3 hari udah semuanya kayak gini, coba kok. Wow. Jadi ini jadi tentu aja ini bukan, maksudnya dia udah berjam-jam, mungkin udah ratusan jam kali nge-build, jadi wajar ya, gitu ya nge-build. Udah banyak experience, udah banyak pengalaman, jadi kalau mau apa-apa tinggal dan jangan minder juga kalau kalian masih SMP, masih ini waktu dia nge-build ini dia masih 2 SMP, by the way. 2 SMP itu sekitar umur 12, 13, 14 kali 14, 14 atau 13 ya? 14, 13, 13 tahun lah guys. Iya, sekitar gitulah ya. Bayangkan guys. Enggak jauh beda sama gua, beda 5 tahun doang guys kalau umur segitu. Apa lu 5 tahun? Pokoknya kalian yang baru mulai build sekarang santuy aja. Ini dia juga baru-baru kok waktu itu. Baru-baru. Cuma dia dedikasinya yang banyak gitu doang. Oh, yang penting ada niatan ya. Niat, latihan pasti bisa. Iya, man. Jadi begitu cukup sampai di sini dulu untuk video Dugil hari ini. Jangan lupa tadi yang kata Azri, kalau kalian ada map-map yang bagus kreasi kalian sendiri, pastiin karya-karya kalian. Iya, jangan tipu-tipu kau itu ya. Dari orang lain nanti bakal di sama teman-temannya Azri karena udah tahu semua builder-builder ya. Jadi tinggal kirim aja ke Discord aja, join di Discord aja, ada di description di bawah. Jadi langsung join, langsung play di sana. Oke? Okay? Oke. Okay. Sampai di next video berikutnya, semoga next ada map kalian yang bisa kita review. Oke? Okay? Oke. Okay. Nice, bye bye semua. Bye bye.